guys, oke. Saya punya satu cara. Ini saya dapat dari teman saya, biksu, ya. Ini bisa untuk meningkatkan imun kita di saat pandemi begini kan, perlu imun yang kuat ya kan. Jangan sampai kendor imunnya, jangan sampai kendor imunnya mesti up terus di atas gitu. Caranya gini, ya, pukul dada kita sampai 30 kali. Ya kan. Nah, itu pakai genggaman tangan. Sekarang begini. Nah, pakai jari-jari tangan tuh. 30 kali. 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 kali kan? Nah. Setelah itu, ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan secepat mungkin ini. Selama 10 kali aja. Ya. Setelah 10 kali, baru ambil nafas yang dalam dan hembuskan pelan-pelan. Di hidung, lepas di mulut. Terasa gak enak? Ya, terasa lega. Terasa lega kan? Iya, jadi kayak beban terlepas gitu loh, ya kan? Langsung menaikkan imun kita. Dan bikin dada tuh lega, nggak sesak nafas gitu, ya kan? Tahu kan caranya? Iya. Pukul 30 kali. Nah, lalu jari 30 kali. Nah, setelah itu ambil nafas dengan cepat dan buang dengan cepat. Selama 10 kali. Setelah itu baru ambil nafas dalam dan buang dari mulut pelan-pelan. Yes. Semoga bermanfaat ya guys. Ya. Jadi yang hidung-hidung dicoba. Mampet bang, jadi dia bisa longgar ya bang, betul? Ya, bang? Yang ya. Mampet, sesak nafas, dada kayak tertekan gitu, loyo lemah, ya. Lesu, itu caranya. Jadi dia longgarkan. Betul bang. Sekali. Ya. Dicoba ya guys. Coba ya. Yo, bye-bye. Bermanfaatnya tuh lebih semoga bagus. Semoga bermanfaat. Iya. Ya. Bagus. Bye.